Ernest Prakasa dan Laura Basuki menjadi pasangan kekasih yang tengah mempersiapkan pernikahan di film Cek Toko Sebelah 2 yang akan tayang Kamis 22 Desember 2022. Sebagai sutradara sekaligus pemain di film tersebut, Ernest mengharuskan dirinya beradegan mesra dengan Laura Basuki. Suami Meira Anastasia itu mengaku merasa geli melihat adegan tersebut. Itu disampaikan Ernest Prakasa saat jumpa pers di Epicentrum Jakarta, Senin 19 Desember 2022. Gak tau, gue liat gue acting-acting so romantis-romantis gitu, geli sendiri. Karena saya selalu merasa acting saya tuh biasa aja gitu, untuk didampingi dengan Laura Basuki tuh kayak aduh malu gitu, malu ya. Penonton yang nilai lah, semoga sih gak geli-geli amat, semoga ya. Gak tau gimana. Berbeda halnya dengan Ernest, Laura Basuki justru merasa nyaman selama proses syuting dengan Ernest Prakasa. Jujur aku belum nonton full sih, baru sepenggal-sepenggal gitu kemarin. Tapi kalau aku sebagai pemain melihatnya Ernest sih berhasil banget gitu ya, dengan segala upaya-upaya dia. Dan aku ngerasanya nyaman gitu ketika syuting bareng, kayak gak ada jarak atau apapun itu. Jadi harusnya sih berhasil.